semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Dafa. Hari ini Bunda Dafa mau petik. Katanya jangan bilang panen ya. Mau petik bayam, mau ditumis. Yuk kita ikutin. Kita numis bayamnya. Besar-besar nih bayamnya. Kalau ini nggak dipotong, nggak bakalan ini, Bu. Nggak bakalan apa? Mau ditumis. Kangkungnya tuh belum dipanen. Besok kan kita mau apa namanya ya? Itu tanam padi di sawah, jadi kita bikin oseng ini, pecah kangkung. Yuk kita cari yang besar-besar lagi bayamnya. Ini besar-besar amat nih. Apa Dafa? Nih. Potong semua ini kangkungnya untuk di ini bawa ke sawah. Besok hari ini jangan, saya nggak janji. Kamu tuh kalau saya bilang ntar belum siap sudah kesini. Kalau kita potong segini, jadi ini tambah banyak, Bun. Tambah numbuh banyak, jadi besar. Ini sudah cukup ya. Tuh. Ini sudah cukup. Langsung aja kita tumis bumbunya ini. Tuh masih banyak nih. Tuh. Masih banyak. Belum saya potong-potong semua. Lagi ngapain, Bi? Mau tambahin tanah ya? Suabi lagi beres-beresin tanaman. Ini kan cantik. Ini seger. Ini roboh nih. Karena tanahnya ini cuman enggak full, cakep. Jadi tanaman terongnya itu suka roboh, Bun. Jadi ini Abi nambahin tanah karena sudah berbunga terongnya. Kasihan kalau sampai rubuh. Abi sibuk dengan pekerjaannya. Saya ke dapur dulu, soalnya hari ini kita ngirim orang bajak sawah yang punya Alfarisi. Kalau punya Umi, kalau punya Abi sudah kemarin dibajaknya, sekarang yang bagian si Alfarisi. Alhamdulillah, Ibu petik kangkung lagi, tapi bukan untuk dimasak sendiri. Ini ada tetangga, kita bagi ya, namanya Bu Yadi. Kita bagi aja Bu Yadi. Ini Bu Yadi nggak punya suami, cuman berdua sama anaknya. Tapi anaknya yang kerja di dapur Nana, Bun, yang kameramen dapur Nana.
ini Bu, saya kalau bersihkan udang tuh ini besar ya udangnya, jadi saya pakai gunting. Ini saya kepalanya digunting aja, dibuang. Saya sudah dari sawah, nganterin makanan ke sawah. Lanjut saya yang mau makan. Ini ada ikan goreng, ikan ini Bun, apa ya, marmuyo. Ada tahu. Ini sayur-sayur bening. Buncis, tapi bukan buncis ini, kacang merah yang masih muda. Lanjut kita bikin sambal. Ini yang kemarin. Bukan kemarin Bun, semalam. Ini ada telur juga. Soalnya habis ini kita mau pergi lihat padi. Padi sudah dijemur, mau digiling jadi beras. Terus koros kruah. Ngecet. Ngecet. Ini dia capek. Bikin sambal korek. Orang ini jigja nasi. Para mengarang. Hah? Wih. Makanannya. Makanan apa, Jong? Sini-sini nak beli. Ini banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Kan kami order. Bo, masih belum sempat Umi. Umi masih mau anu. Apa namanya?
mau pergi ke gilingan padi, mau ikut kamu? Mau lihat itu yang giling padi? Tak giling. Ini saya mau bikin apa ya? Daging sapi. Saya mau rebus daging sapi ini. Direbus dulu, habis direbus nanti ini dipotong-potong dan dibumbuin. Langsung kan kok tuh, kok penyak pun. Cepungnya kecil kok.
Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.